Hari ini kita pulang dari Cianja, kampung Cianja, Desa Lingkung Pasir. Pulang malam hari, perjalanan semoga tidak macet di Limbangan. Oke, okay? Bismillahirrahmanirrahim. Kita putar balik di depan. Di depan ini Masjid Jami, Masjid Naon sih ngaranna? Ya, Masjid Al-Fidori. Oh iya, betul. Di belakang ada motor, biasa malam-malam enggak kelihatan. Oke. Okay. Kita lanjut. Gimana? Perwis jalan letik, aduh sahanya semak oban gitu lain. Oke, di depan ini tanjakan genteng. Tadi kita berangkat, sekarang kita pulang. Ada. Ini tanjakan genteng. Banyak pasti kita akan turun. Itulah roda kehidupan. Di sini cukup gelap. Cukup saya aja yang mendengarkan cerita horor di sini, Bu. Oh, tegudu. Seperti itulah. Ini datanya lupa enggak dimatiin. Ini namanya si Ngacir. Ya, ini si Ngacir. Di depan sebelah kiri. Di depan itu ada tahu Cingacir juga. Di sini banyak banget. Bukan banyak banget. Di sini banyak pengusaha-pengusaha karet silgas.
Oh iya, bagi Anda yang mau pesan karet silas, silgas atau silgas, di sini udah standar SNI. Pokoknya bagi Anda yang butuh partai besar, silakan tinggalkan pesan. Aduh, membunuh. Asena sudah diurung. Nyalain AC-nya itu ibaratnya kalau zaman dulu itu nos. Kalau ini jadi kayak turbonya diaktifin. Cus langsung ayah tabrak. Kalau motor itu kayak gas spontan. Enggak tahu ini mobil pokoknya luar biasa lah. Tidak bisa loh. Hujannya gede sekali. Semoga kita diselamatkan di perjalanan. Pokoknya ini mobil musuh utama itu hujan. Ya kalau hujan turun tipu, ngapain saya yang mau bersin aja barusan tapi nggak jadi. Nggak tahu betul AC-nya lain dinyalain tapi anginnya aja lain AC. Kita lihat nih AC-nya dinyalainnya bakal ada sentakan kayak nos di aktifkan. Oh bisa di on, bisa diputar. Tuh, ini yang mantap. Ini namanya mantap sekali. Nah, itu jadi gitu kan turun gitu kan. Gini. Ini turunan Warung Betoy. Kalau ke kanan ke arah Garut Kota, kalau ke kiri itu ke Limbangan. Kita kita ke kiri. Usus kan harus dibersihin ususnya.
ternyata futsal secomte lebih mahal daripada buka gor gor bulu tangkis. Di Limbangan hujannya tambah besar. Oh, ada bis. Ini. Kemana bis saya sih? Oh, bis saya sakit. 4 5. Jangan lupa pakai payung atunya. Jalur kan kita beret ah. Nona pegang wit. Limbangannya bukan kota sih. Pusat namanya Rana. Jadi ini jalur mudik ke arah Jawa. Jadi perlu jadi BA Indo. Ya, Indo.
desa Kahayan. Kata Epi Fira kemana ya? Ngebut pelan-pelan. Tadi pertigaan berdikari itu namanya. Oke, jalan cukup gelap. Habis itu ya memorinya. 2128 GB. Lagi kita sampai rumah. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.